Operasi Haram Safari Lagoon mulai terbongkar pada Januari 2007. Taman tema air rooftop pertama di Malaysia dibuka pada tahun 1998. Mungkin ada antara anda yang ingat, mungkin ada yang tidak tahu langsung tentang kewujudan tempat ini. Lebih kurang 20 tahun yang lalu, sebuah taman tema yang sangat menarik telah dibuka di Malaysia sebab ianya dibuka di tingkat 7 sebuah kompleks beli belah, iaitu Pandan Safari. Diangkat sebagai taman tema ketiga terbesar di Asia Tenggara, Safari Lagoon serta-merta menjadi destinasi popular dan hangat untuk percutian seisi keluarga sejak pertama kali ia dibuka pada tahun 1998. Kos perbelanjaan juga dikatakan menelan belanja sebanyak RM28 juta ringgit. Tempat hiburan keluarga ini terletak di Pandan Perdana di antara Ceras dan Ampang. Safari Lagoon ini memang dianggap unik ketika itu kerana dihiasi dengan tumbuhan hijau dan ada patung zirafah yang menjenguk dari atas bangunan itu. Selain itu, ia menampilkan panorama kehijauan hutan yang dikelilingi unggas dan haiwan bagi mewujudkan suasana yang sama seperti di dalam safari. Membawakan tema hutan dalam bandar, pengurusan taman tema ini menyediakan bermacam kemudahan dan permainan seperti gelonsor air, kolam ombak dan taman permainan kanak-kanak. Malah, sehingga ke hari ini, sesiapa yang memandu di sepanjang jalan lingkaran tengah 2MRR2 pasti akan terlihat struktur bangunan warna hijau yang masih berdiri kukuh di tepi jalan. Walaupun mendapat sambutan hangat daripada orang ramai, terutamanya dari Lembah Kelang, tetapi Safari Lagoon telah dilanda masalah besar pada tahun 2007. Operasi haram Safari Lagoon mula terbongkar pada Januari 2007 selepas berlaku satu kemalangan aneh, di mana seorang pekerja taman tema air itu dilaporkan mati lemas akibat terperangkap dalam penyedut air tekanan tinggi masa cuba mendapatkan barangan salah seorang pengunjung di situ. Lebih memeranjatkan, insiden itu telah membongkar rahsia gelap taman tema air ini. Rupa-rupanya, setelah 8 tahun beroperasi, ianya sebenarnya tidak mendapat kelulusan lesen daripada Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ. Pada tahun 2007, seramai 19 pegawai dan kakitangan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ diberikan surat tunjuk sebab kerana terdapat unsur kecuaian dalam aspek tanggungjawab berhubung kes di taman tema air Safari Lagoon. Difahamkan bahawa Safari Lagoon telah diperintah tutup pada tahun 2005. Walau bagaimanapun, pintu taman air kekal terbuka kepada pelawat selama 2 tahun lagi dengan MPAJ gagal mengambil tindakan terhadap operator. Sejak daripada itu, Safari Lagoon tidak pernah pulih dari kontroversi tersebut. Pihak pengurusan masih cuba untuk hidupkan tempat itu dengan membina sebuah restoran, iaitu Anjung Kayangan Steamboat dan Seafood Restaurant. Bagaimanapun, restoran itu tidak bertahan lama dan akhirnya tutup. Bukan sahaja Safari Lagoon yang terkubur sepi, tetapi kompleks beli belah Pandan Safari itu pun turut terima nasib yang sama apabila ianya pun mengakhiri perniagaan pada tahun 2015. Selepas ditutup untuk selama-lamanya, tidak ada berita langsung tentang bangunan ini. Tiada pun usaha untuk pembangunan kembali dan membaik pulih tempat ini. Bangunan itu memang terbiar sepi untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih.